Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Mohazi. So, seperti apa yang kita tengok dekat teaser tadi, saya akan buat satu produk review berkenaan total wireless earphone yang berjenama Soundcore Anchor Liberty A2. Jenama Anchor ni dia bukanlah satu common brand seperti jenama-jenama earphone yang lain, contohnya Apple, Sony, Sennheiser, Bose, Samsung dan macam-macam lagi lah di kedai-kedai sekarang ni. Kalau kita perasan sekarang ni, makin ramai orang menggunakan total wireless earphone compare dengan dulu yang berwayar. Salah satu sebab dia ialah flexibility. Dan kedua, bagi saya sangat mudah lah berbanding dengan dulu kalau kita ambil earphone yang berwayar di dalam bag, dia akan bersimpul-simpul. Mengambil masa untuk kita untuk menyimpul semua wire-wire tersebut kan. So ini sangat mudah, kita just keluarkan daripada bag, daripada casing dia, dan just pakai ke telinga. Satu keburukan tentang wireless earphone ni menurut saya adalah harga. Kalau kita compare dengan earphone-earphone berwire yang lain, apa-apa jenama pun, memang wireless earphone ni akan mahal sedikit ataupun ada yang mahal banyak daripada earphone-earphone yang berwire. Antara satu sebab harga dia lagi mahal, sebab dia provide kita kemudahan. Apa-apa kemudahan akan memberikan kita cost. Pasal jenama Anchor ni, jenama ni bukan satu jenama yang common. Saya sendiri pun memang baru dengar, bukan baru dengar, baru jumpa ni jenama Anchor. Asalnya saya jumpa jenama ni daripada Powerbank. Dan saya explore dekat website dia, boleh check dekat www.anchor.com. So dalam tu kita boleh jumpa dia punya powerbank, speaker dan dia punya earphone-earphone yang lain lah. So kita boleh check dia punya variety of product dalam tu. Saya sebenarnya sudah buka packaging ni dan sudah guna pun earphone ni dalam seminggu macam tu. Tapi hari ini saya akan buat ala-ala first unboxing lah begitu. Sebab saya mau tunjukkan kepada kamu semua macam mana setup packaging dalamnya. Ini adalah pandangan luar kotaknya. Okay. So saya akan buka. Okay. Dekat depan ni, dia ada tulis Here ID. Nampak kan? Okay. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut tentang Here ID ni. Sekarang saya mau keluarkan satu persatu apa yang ada di dalam kotak ni. So ini dia punya casing. Dan ini dia punya earpiece, kedua-duanya sekali. And then dalam ni tiada apa-apa lagi, just dia bagi tahu guide macam mana mau connect dia punya Bluetooth. Kita akan tengok apa yang ada di belakang dia. Okay. So dalam ni ada dia punya charger. So charger dia dia menggunakan Type-C cable, which is sangat bagus sebab sekarang ni kebanyakan device-device pun menggunakan Type-C cable. So kita tidak perlu bawa banyak-banyak cable dalam bag ataupun pouch kita. Just bawa satu atau dua cable untuk spare, cukup. And then ada dia punya paperwork, quick start guide, precaution and safety. And then ini dia punya feedback card lah saya rasa. How do we sound? Okay. Di belakang ni dia ada bagi spare earpiece. Dalam ni dia ada letakkan 4 size. Dia ada XS, S, L dan juga XL. Earbuds dia sekarang ni, earpiece ni adalah size M. So total ada 5 size kesemuanya. Kita boleh try mana yang sesuai dengan lubang telinga kita ni, sebab kita tidak boleh terlalu ketat, sebab kalau berpeluh akan jadi tidak selesa. Dan tidak boleh juga terlalu longgar, sebab kalau kita ada buat sudden movement, badannya akan tertanggal, akan jatuh, rosak. Oke, saya akan simpan dulu benda-benda ini semua ni. Kita akan berikan tumpuan kita kepada dia punya masterpiece. Ini adalah dia punya casing. So kalau kita tengok sini, dia punya finishing ni matte black finishing. And then dalam dia glossy finishing. And then ini adalah dia punya earpiece. Earpiece dia pun sama juga macam casing dia tadi. Dia ada matte black finishing, smooth. So benda ni dia bukan pure plastik. Dia kalau pegang ni dia macam rubberized feeling lah. Ada sifat-sifat getah tu sikit. Di dalam ni kalau kita perasan dekat atas dia ni ada dua magnet. Kita boleh lepaskan macam tu je. Saya akan share beberapa tips yang perlu kita consider sebelum membeli true wireless earphone ni ataupun earbuds. Yang pertama, kegunaan earbuds ini sama ada kita gunakan untuk persukan, untuk traveling,
ataupun just untuk santai-santai dengan lagu chill. Dan yang kedua adalah sound quality. So kita boleh pergi mana-mana kedai, kita boleh dengar satu-satu, kita boleh test dia punya connectivity dengan kita punya phone. Kita boleh try. Kalau tidak dapat try sebab kita mau beli online, kita boleh check dekat YouTube. Ada banyak review berkenaan jenis-jenis total wireless earphone ni. Ketiga adalah design. So kita pilih design yang memudahkan kita. Jangan pilih design yang complicated, mau buka pun susah, pusing-pusing sana sini. So kita pilih yang simple. Macam ni. Simple. Yang keempat adalah budget. So kita setkan budget supaya kita tidak terbeli yang terlebih mahal, overpriced, dan kita boleh beli yang cukup dengan duit kita. Okay? Saya sudah seminggu guna ni wireless earphone. So saya akan share sedikit dia punya sound quality. Okay, sound quality ni memang okay. Bagi saya tidak masalah. Dia punya bass okay, dia punya treble pun tidak masalah, okay, semuanya okay. Dan kalau kita perasan dekat sini, dia tulis diamond coated drivers for high precision audio. Apa yang dimaksudkan dengan diamond coated driver ni? Okay, saya dah buat sedikit reference. Saya cek dekat soundguys.com. So dalam ni dia explain what is a driver. A driver is a small speaker unit that drives the sound down your ear canal. It's an electromagnetic device that translates electrical signals into audible sound. Its presence is necessary for any pair of headphones to function. Apa yang saya faham daripada penerangan dari kat sini ni, itu driver atau bahasa mudah kita panggil speaker kecil yang ada dalam tu earphone. Benda tu dia diselut dengan diamond. Okay, so diamond ni dia punya karakteristik tu dia sangat keras dan juga ringan. Teknologi ni sebenarnya dia akan bantu earphone ni untuk mengeluarkan bunyi treble dan bass yang lagi bagus kalau kita compare dengan earphone-earphone yang menggunakan grafin ataupun plastik sebagai driver dia. Earphone ni, satu kekurangan dia yang saya perasan, dia tiada noise cancellation. Macam kita tengok dekat high-end earphone yang lain-lain. Benda ni dia cuma ada noise reduction. Apa yang dimaksudkan dengan noise reduction ni adalah masa kita on call tu, benda ni dia akan kurangkan 60% daripada environment punya bunyi, environment luar ni ataupun kita panggil ambient voice, dan dia akan enhance suara kita sebanyak 95%. Benda ni dia boleh berfungsi sebab dia ada 4 mikrofon, 2 dekat sebelah kiri dan 2 sebelah kanan dekat 2 setiap earpiece. Saya sudah pernah cuba calling menggunakan earphone ni. Saya cuba tu dekat tepi jalan raya, memang ada kereta lalu lalang. Surprisingly memang sangat clear suara orang yang call tu. Memang sangat clear. Saya boleh jelas setiap patah perkataan dan orang tu pun boleh dengar apa yang saya cakap ni. Sangat clear. Dan apa yang paling saya suka pasal ni earphone, dia punya battery life. Battery life dia ni total kita boleh dengar sampai 27 jam. Kalau kita larat dengar 1 hari lebih, kita dengar lah 1 hari lebih dengan benda lain. 27 jam tu sebenarnya dia hanya total. So kalau dia punya earpiece ni, dia boleh dengar selama 7 jam dan body ini boleh provide selama 20 jam. So benda ni, earpiece ni kita boleh charge sebanyak 3 kali untuk mendapatkan full charging battery lah. Kalau 27 jam pun tidak cukup, in case kalau kita kehabisan battery, kita just boleh charge selama 10 minit untuk extra 2 jam. Itu kalau kita betul-betul ketandusan mau dengar lagu sudah, kita cucuk lah 10 minit boleh dengar 2 jam. Casing dia ni ada 2 cara untuk kita charge. Yang pertama daripada Type-C cable, dan kedua dia support wireless charging. Satu lagi feature yang menarik yang saya suka pasal earphone ni, kalau kita masih ingat awal-awal tadi saya dah tunjuk dekat depan ni, dia cakap pasal Hear ID. Hear ID ni sebenarnya earphone ni dia akan keluarkan bunyi mengikut kesesuaian pendengaran kita masing-masing. Masa kita start up benda ni, kita first time on benda ni, kita connect dengan phone kita, and then dia akan minta kita download dia punya application ke kita punya smartphone. Dalam apps tu, dia akan keluarkan bunyi treble dan juga bunyi bass, sehinggalah bunyi tu kita tidak boleh dengar. Dan bila kita sudah tidak boleh dengar, application tu akan minta kita tekan ada satu button dalam tu. So, bila kita tidak boleh dengar, kita tekan. Teknologi ni saya tengok sangat bagus sebab dia akan bagi limit kepada bunyi yang masuk kepada telinga kita supaya tidak ada bunyi yang berlebihan. Kita pun masih mau guna lama lagi kan telinga kita ni untuk dengar macam-macam lagi benda yang bagus-bagus. So, kita tidak mau benda-benda macam begini, teknologi yang ada sekarang ni boleh merosakkan telinga kita. Ada satu lagi dia punya feature ni, dia punya
touch control. Dia ada dual motion untuk ni touch feature. Salah satunya adalah double tap. Kita boleh double tap untuk pindahkan lagu ke next song ataupun ke previous song. Ataupun kita boleh turn up volume ataupun turn down volume. So benarnya kita boleh set dekat application, kita mengikuti kesesuaian kita. Sebelah kiri ini untuk naikkan volume, sebelah kanan ini untuk turunkan volume, terus ini untuk next song, previous song. Motion yang kedua adalah hold. Sama juga macam first motion tadi yang double tap tu. Cuma kali ini kita just hold dia sama 2 saat dan kita boleh set dekat application tu apa kegunaannya. Sama ada kita mau play song ke, pause song ke, answer call ke, and then end call ke. Okay, yang tadi semua tu adalah dia punya feature-feature. Jadi selama seminggu saya guna earphone ni memang tidak apa-apa masalah lah. Bunyi dia okay, and then selesa, memang selesa di telinga. Selama saya pakai ni belum ada lagi pernah insiden yang benda ni terjatuh ke. Cuma saya belum try untuk jogging lagi. Tapi saya tak risau lah sebab benda ni memang sangat fit. Kita boleh tengok. Masih fit, langsung tidak longgar. Terima kasih kerana telah menonton channel saya dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.